Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Mobile Legends dengan pulsa Indosat. Nah, jadi sekarang Diamond awalku ada 0 ya teman-teman. Jadi aku belum isi Diamondnya. Sekarang kita coba isi ya. Caranya kita tap icon plus di bagian pilihan Diamond. Nah, di sini ada banyak banget pilihan, dari mulai 11 diamond harganya 3.000, 50 diamond harganya 15.000, bonus 5 diamond dan sebagainya ya. Kalian tinggal pilih nominal top up-nya sesuai keinginan. Di sini aku mau coba top up yang 11 diamond harganya 3.000 ya. Terus kita pilih metode pembayarannya pulsa Indosat, ditap aja di bagian ini. Nah, di sini belum ada metode pembayaran Indosat-nya. Kita tap di bagian tambahkan penagihan Indosat. Nah, udah ditambahkan ya teman-teman Indosat-nya. Kita coba cek berapa sama pajaknya. Jadi plus pajaknya 3.330 ya teman-teman. Oke, kalau udah tap beli aja. Terus kita masukkan password dari akun Google kita yang digunakan untuk transaksinya. Ini lain kali aja, tap OK. Oke, beres. Di sini diamondnya udah bertambah ya teman-teman. Tadi awalnya 0, sekarang udah jadi 12 diamond. Berarti aku udah berhasil top up Diamond Mobile Legends dengan menggunakan pulsa Indosat. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Fania. Bye!